What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat serta bahagia. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya di AP Channel. Di video kali ini, temanya masih sama, yaitu tentang CFRP atau Carbon Fiber Reinforced Polymer dengan metode vacuum bag. Jadi kita bakal coba skinning karbon helm yang sebelumnya pernah di-skinning tapi gagal. Dan buat teman-teman yang penasaran gagalnya kenapa, bisa langsung tonton video sebelumnya. Untuk alat dan bahan yang kita pakai di sini, yang pertama ada serat metalik warna merah yang sebelumnya udah kita gunting dengan panjang kurang lebih 5 cm. Yang kedua ada carbon fiber yang udah kita potong-potong dengan panjang kurang lebih 3 cm. Selanjutnya di sini juga ada resin polyester kurang lebih 1 kg. Selanjutnya ada nylon peel off yang fungsinya untuk mempermudah proses perilisannya. Selanjutnya ada vacuum bag, dan untuk ukurannya sendiri bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada pompa penyedot atau vacuum pump-nya. Proses pertama, kita buat campuran antara polyester dan katalisnya sebanyak 100 banding 2. Di proses ini, usahakan takaran yang digunakan sesuai dengan anjuran dari pabrikannya. Karena katalis yang terlalu banyak bisa menimbulkan panas yang berlebih sehingga hasilnya bisa retak. Dan sebaliknya, kalau katalisnya terlalu sedikit bisa mengakibatkan campuran jadi lama mengerasnya. Jadi, usahakan selalu gunakan timbangan. Setelah campuran selesai kita buat, jangan lupa untuk aduk campuran sampai benar-benar katalis dan polyesternya tercampur secara merata. Karena kalau proses pengadukannya nggak rata, dikhawatirkan masih ada bagian yang nggak bisa kering secara sempurna. Dan lebih bagus lagi kalau kita ngaduknya pakai mesin pengaduk. Setelah campurannya rata, kita oles aja ke permukaan helmnya. Usahakan menggunakan kuas, karena memang lapisan dasar ini sangat berpengaruh terhadap hasil ketebalan akhirnya. Karena kalau ada bagian resin yang terlalu tebal, dikhawatirkan pas begitu kita tabur serat metaliknya jadi nggak rata, dan pas kita amplas bisa-bisa serat metaliknya ikut ke amplas juga, sehingga warna merahnya bisa kegerus yang bikin hasil skinningannya jadi kurang maksimal. Setelah kita rasa semua bagian udah ketutup sama resinnya, langsung aja kita tabur serat metaliknya secara merata. Kebetulan, request dari yang punya minta di layer pertama memang serat metaliknya harus full. Jadi ya kita tutup secara penuh permukaannya. Setelah kita tabur, serat metaliknya kita tekan-tekan secara perlahan sampai kita rasa serat metaliknya menempel dengan sempurna. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana ada pemadaman listrik secara tiba-tiba, jadi mau nggak mau kita lanjut proyekannya pakai flash dari HP sembari nunggu listriknya hidup lagi. Sembari nunggu listrik nyala lagi, kita tabur serat karbonnya secara merata. Untuk jumlahnya sendiri, nggak ada patokan pasti. Ini kembali lagi ke selera kita masing-masing, dan setelah ini kita langsung timpah lagi menggunakan resin. Syukurnya listrik balik nyala lagi, dan langsung aja kita lanjut buat adonan resinnya lagi. Setelah adonan jadi, kita oles aja secara perlahan ke permukaan helmnya. Untuk pemolesannya pelan-pelan aja, karena takutnya bagian permukaan seratnya jadi acak-acakan. Kalau sudah, kita lanjut bungkus dengan nylon peel off supaya mempermudah proses perilisannya. Sebenarnya langsung ditutup pakai plastik juga bisa, tapi dikhawatirkan ada lipatan-lipatan plastik yang terkena resin dan ikut tertimbun. Pas mau kita rilis plastiknya, bisa jadi masih ada potongan atau sobekan plastik yang tertinggal di dalam dan sulit buat dikeluarin. Berhubung masih ada sisa nylon peel off, ya kita pakai aja. Tapi sebenarnya nggak pakai ini juga nggak jadi masalah.
Setelah helm udah kita bungkus pakai vacuum bag-nya, kita tarik aja pengancing plastiknya. Dan di bagian ini, pastikan gak ada bagian plastik yang bocor ataupun bolong. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ini jenis plastik apa. Jadi sebenarnya ini plastik saya beli di toko Orange, harganya sekitar 10 ribuan. Biasanya plastik ini digunakan untuk mengemas baju supaya ruang atau space-nya tidak terlalu besar. Setelah itu kita biarkan mengeras kurang lebih 1 malam. Kalau dirasa resinnya sudah mengeras secara sempurna, kita lepas aja nylon peel off-nya. Dan hasilnya di luar nurul ya teman-teman, karena ternyata masih ada beberapa titik yang belum sepenuhnya terisi oleh resin. Tapi overall okelah. Dan jika dibandingkan sama si FRP yang tanpa vakum, hasilnya memang lumayan beda. Kalau yang kita vakum, ini hasilnya jadi lebih padat, rapet, dan surface-nya atau permukaannya itu langsung kebentuk. Jadi mempermudah kita nanti pada proses pengamplasannya. Selanjutnya kita oles lagi menggunakan resin sampai semua surface atau permukaannya tertutup secara merata. Untuk jumlah lapisan resinnya sendiri itu bervariasi tergantung seberapa tebal permukaan yang mau kita peroleh. Dan setelah ini kita tunggu aja sampai resinnya benar-benar kering, lalu lanjut kita amplas. Untuk proses pengamplasan ini, usahakan sebisa mungkin jangan sampai kena serat metaliknya. Karena kalau serat metaliknya sampai kena, warnanya bisa kegerus atau bahkan berubah jadi warna putih. Apalagi kalau bagian serat metalik yang kegerusnya lumayan banyak. Wah, itu pasti warnanya bakalan kontras banget, dan solusinya yang saya tahu sampai sekarang, ya dibuang. Sekalian serat yang udah kegerusnya dengan cara dicongkel pakai jarum atau benda-benda yang tajam. Dan untuk bagian air ventilasi, slat visor, dan lubang anti malingnya saya bentuk menggunakan mini grinder. Mungkin ada yang nanya, kenapa nggak ditutup aja pakai masking tape atau plastisin? Kalau menurut saya pribadi, untuk bagian pocket, kalau ditutup pakai masking tape masih kurang pas aja. Karena biasanya kita tetap harus memperjelas bentuk poketannya lagi. Dan kenapa nggak pakai plastisin atau malam? Jadi resin jenis ini kalau udah mulai bereaksi sama katalisnya, suhunya jadi lumayan panas. Sehingga itu bakalan berpengaruh sama bentuk plastisin atau malamnya. Karena plastisin kalau udah kena panas, dia jadi lumayan lunak. Maka dari itu, aksesoris di helm ini saya lapisin pakai masking tape dan langsung saya tempel. Setelah selesai sama poketannya, kita lanjut buat timpah lagi pakai resin supaya lebih semelekete. Dan setelah semua bagian udah ketutup, kita tunggu aja sampai resinnya benar-benar kering sekitar 1 harian. Setelah itu kita amplas lagi menggunakan amplas halus. Di sini saya amplas menggunakan tangan supaya konturnya makin kelihatan. Karena kalau pakai mesin sulit buat nentuin konturnya, karena kita nggak bisa langsung ngerasain permukaannya. Jadi di sini bagian bubble-bubble yang terjebak saya coba lubangin pakai paku yang ujungnya udah saya runcingin. Tujuannya supaya ketika kita timpah lagi dengan resin di atasnya, resinnya bisa dengan mudah masuk ke dalam rongga bekas udara yang terjebak. Memang cara ini agak ribet, tapi mau gimana lagi? Karena kalau kita biarin, hasilnya jadi kurang maksimal. Dan setelah semua rongga bekas udara terjebak yang udah kita congkel, kita timpah lagi menggunakan campuran resin lagi. Setelah itu tinggal kita tunggu kurang lebih 1 harian. Setelah dirasa resinnya udah kering, kita masuk ke dalam tahap penghalusan poketan aksesoris supaya mudah masuk dan enak dilihatnya. Setelah itu kita amplas lagi pakai amplas ukuran halus. Terakhir, saya pakai amplas ukuran 800 dan abis itu kita cuci sampai bersih.
Sebelum kita masuk ke tahap pengekliran, kita pastiin dulu semua bagian permukaannya udah mulus dan cakep. Baru tahap terakhir kita masuk ke proses pengekliran. Di sini saya pakai cat aerosol dari Sapporo dengan kode C81. Untuk jumlah layernya sendiri itu nggak ada patokan pastinya, tergantung selera kita dan juga tergantung dengan kebutuhan kita. Dan ini dia hasilnya. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.